Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus, berita hari ini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman memaklumkan pihaknya belum membuat penahanan susulan insiden seorang pemandu teksi Airport Limau di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA yang mengamuk dan merempuh 3 kenderaan lain. Katanya suspek ini masih menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth berikutan penyakit darah tingginya. Menurut George, siasatan awal mendapati punca suspek berusia 60 tahun itu mengamuk adalah kerana gagal menahan perasaan marah. Namun lelaki itu yang menghidap penyakit darah tinggi turut pengsan selepas melanggar 3 kenderaan lain. George berkata kejadian berkenaan difahamkan bukan kali pertama suspek berang selepas mendapati gilirannya mengambil penumpang dipotong rakan pemandu lain. Katanya perkara potong barisan berlaku adalah disebabkan sikap pemandu itu sendiri yang sering meninggalkan kereta di barisan menunggu sehingga pemandu lain terpaksa memotong bagi mengelakkan penumpang tertunggu-tunggu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.